Oke, langsung aja kita mulai. Di sini gua tunjukin timer yang voltnya 220 ya. dimana timer ini bisa langsung di Nah, ini timer ini bisa langsung di on kan di listrik 220 rumah kita ya. Dengan colokan. Ini 7 ini ya, yang ini ya. 7 yang di diagram 7. Nah, 8-nya yang di bawah 7 dan 8 itu buat motor penggerak. Nah, yang ini 3, 3 merkabar ini, tiga. Oh, nah, duanya ini. Satunya ini ujung. Sekarang saya coba gambarkan ya, biar lebih enak dijelaskan Saya coba mewiring ulang timer yang barusan saya pegang ke aplikasi gambar ya. ini saya tulis timer taben sesuai barang yang ada di atas kertas ini Nah itu adalah selektor buat nah, manual auto ya Ini selektor buat setting jam waktunya Sekarang saya gambarkan buat koneksi-koneksinya sesuai dengan diagram yang ada di tema tersebut ini saya gambarkan seperti ini 7 dan 6 oh sorry 7 dan 8 dua, tiganya di samping ini saya ceritakan sebagai power supply ya itu mau dari stop kontak atau kita konekan langsung dari sumber listrik yang ada ya Sumber listrik, maksudnya itu sumber listrik yang akan menggerakkan timer. Kita kasih contoh beban ini, misalkan ini satu lampu, satu lagi ini adalah motor pompa atau apalah. Nanti kita aplikasikan sesuai keinginan kita. yang saya coba contohkan ini ceritanya di kolam ikan ya pada saat malam lampu harus nyala pada saat siang um, pompa harus nyala nah ini setiap unit kan punya dua koneksi ya positif dan negatif di lampu sama pompa itu kita tarik terlebih dahulu anggaplah netral ya biasanya warna biru netral kita tarik masuk ke masuk sini ya masuk ke sini ke angka 7 kemudian di bebannya antara pompa dan lampu kita jumper nolnya jumper nolnya kita jumper lagi masukkan lagi ke netral sumber atau ke timer juga bisa di, di jumper di dalam timer ya di angka 7 nah kemudian kemana nih yang pasanya listriknya setrum setrum ini kita tarik masuk ke angka 2 nah ini lekuk ini berarti tidak terhubung ya lewat sorry bukan ke angka 2 ke angka 8 maksud saya ke angka 8 karena dia buat penggerak motor lalu kita jumper ke angka 2 ini nih jumperan itu jumperannya nah sekarang setrumnya si masing-masing beban itu antara lampu dan pompa nah, kita masukin ke antara 3 Lampu ketiga, pompa masuk ke empat, eh sorry ke satu, seperti ini ya kira-kira ya. Saya gambar ulang wiring yang ada di timer ya, biar sama. itu yang saya gambar bulat itu motor motor penggeraknya si temer tersebut itu buat angka 7 netral nah si antar di antara yang satu sama tiga itu dapat setrum dari dua bergantian bergantian nah itu gambar platina bisa yang dua itu bisa terhubung ke angka 3 ke angka 1 nah seperti itu nih teman-teman cukup jelas ya alur-alurnya netral ini langsung masuk ke 7 kemudian bypass ke beban semua beban sama satu netral satu tarikan kemudian yang listriknya masuk ke 8 di jumper ke 2 nah bebannya masuk ke 3 atau 1 misalkan Si pompa ini butuh waktu jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Si lampunya sebaliknya, jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, ini pompa ya. Kita makan jam 6 pagi sampai jam 6 sore ya pompanya. Nah ini lampunya kita perumpamakan jam 6 sore sampai jam 6 pagi Karena dia kan lighting untuk uh, penerangan Nah seperti ini ya Seperti ini kira-kira uh, Ini juga bisa diaplikasikan ke Enggak ke seperti ini aja Bisa juga ke saklar lampu teras rumah Bagi yang suka berpergian kan Enak tuh saklar rumahnya nggak usah kita nyalakan jadi pas kita ada di luar aman nah, lampu kita bisa nyala sendiri atau mati sendiri dengan waktu yang bisa ditentukan sama kita sendiri nah kedua alat tersebut nanti on off pergantiannya on off auto otomatis ya bergantian ini kalau cara kita mau settingnya seperti ini nih ada yang kuncup ada yang mekar nah, misalnya ini dari 6 ke 6 ya 6 pagi atau ke 6 sore saya buat kuncup nah nah ini cara menyetelnya ya cuman dibuka aja pakai apa benda test pen atau bolpen gak apa-apa nah kita set coba set dari 6 ke 6 6 pagi ke 6 sore atau sebaliknya 6 sore ke 6 pagi nah seperti ini ya kita kuncup kita kuncupin nah ini buat nyetin jam sesuaikan waktu pada saat ini pada saat teman-teman memasang alat ini biar akurat sama. Nah kalau ini buat manual bila mana terlalu lama kita mau matikan atau menyalakan buat percobaan bisa kita manual dengan seperti dengan cara men, memutar tuas ini ya tuas kecil yang di ujung ujung atas kiri.